Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa share video lagi ya. Seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga di rumah minimalis. Nah, ini aku take video itu sekitar 10:30an. Dan aku baru beres-beres kamar nih. Karena tadi pagi itu orang tua aku habis main kesini nganterin makanan jam 8-an gitu kalau gak salah ya. Terus kita masih ngobrol-ngobrol gitu, nongkrong di kamar, jadi aku belum beres-beres. Nah ini pas orang tua aku balik, baru deh aku beres-beres. Dan kebetulan Dava juga ikut ke rumah neneknya. Sebenarnya Dava tuh pengen aku ikut juga, tapi karena aku tuh masih harus beresin rumah, jadi aku mau beres-beres dulu, ntar aku nyusul. Nah ini jangan salfok ya guys, sarung bantalnya biru, terus spraynya kotak-kotak. Ini tuh karena kemarin ketumpahan susu gitu, jadi ya udahlah aku ganti spraynya aja karena aku baru banget gitu kan ganti spray, jadi males banget ganti sarung bantal lagi. Akhirnya aku pakai apa yang ada aja. Lanjut, ini sekarang aku mau nyapu dulu karena belum sapu rumah. Pokoknya aku belum beres-beres sama sekali sih hari ini. Jadi ini sebelum aku tinggal pergi ke rumah mama, ini aku mau beres-beres dulu. Karena kalau misalnya ditinggal masih berantakan, takutnya kan pas keburu suami aku pulang nanti ya sore itu. Jadi ini aku mau rapiin rumah dulu deh. Karena jarak dari rumah aku ke rumah mamaku tuh lumayan jauh sih, sekitar 20 menitan ya kalau naik motor itu. Jadi aku biasanya seharian gitu di sana, sore baru pulang. Kalau misalnya aku diantar sama suami biasanya malam aku baru minta jemput lagi. Karena kayak nanggung gitu loh kalau misalnya sebentar doang mainnya. Jadi ya udah deh, mainnya biasa lebih lama. Dan Dava juga suka juga gitu di rumah mamah baba aku. Akhirnya kita selalu lama kalau di sana. Nah ini aku sambil sapu-sapuin seluruh rumah ya guys, karena aku seneng banget sih pakai sapu ini tuh gak debu sama sekali ya. Ini tuh fungsinya lebih kayak vacuum cleaner sih, cuman ini gak bisa untuk sapuin karpet, jadi emang buat lantai aja kayaknya peruntukannya ya. Kalau misalnya ada teksturnya kayak karpet gitu, dia jadinya sangkut-sangkut gitu loh sapu-sapunya. Akhirnya ini cuma bisa buat sapuin lantai. Tapi ini worth it banget guys gitu, karena aku kemarin beli cuma berapa ya, 80 ribu apa 90 ribuan. Nah ini tuh kalau udah beres kan bisa dibuka. Cuman karena hari ini rumahku gak terlalu kotor, jadi isinya tuh gak terlalu banyak. Selalu ada rambut sih, tapi yang pasti ya gak mungkin gak ada rambut. Jadi setiap hari itu rambut itu pasti akan nongol aja gitu di lantai. Oke, udah beres sapu-sapuin rumah. Sekarang aku mau beresin ini makanan yang tadi dibawain sama mama aku. Sebenarnya ada 3 kotak, tapi satu kotaknya udah dimakan, jadi ini tinggal 2. Cuman karena emang rumahnya mau ditinggal ya, jadi nggak makan di rumah. Ini mau aku masukin ke kulkas aja deh. Nah, by the way ini tuh isinya ada ayam crispy gitu, kayak Kentucky ya. Ada sambelnya juga, ada lalapan, ada nasinya. Ini mau aku simpen di kulkas dulu. Karena emang kita kan gak apa-apa banget gitu loh makan makanan yang dari kulkas. Kadang malah gak diangetin lagi tuh udah masuk ke mulut aja. Karena bener-bener bener-bener gak ribet gitu loh. Kita gak seribet itu. Kadang makanan masih dingin juga kita makan aja. Lanjut, sekarang aku mau lipet dulu untuk plastiknya. Tadi yang bekas habis apa ngebungkus makanan itu ya guys. Oh ya, by the way, kalian sekarang lagi pada ngapain nih? Jam berapa nih guys nontonin video aku? Sebenarnya tadi malam itu hujan deras gitu loh guys, tapi ini hari ini bener-bener panas banget sih cuacanya. Gitu ya, sekarang tuh musim hujan tapi tuh panas gitu loh. Dan kayaknya seluruh Indonesia lagi mengalami ya yang namanya musim panas. Bukan musim panas sih ya. Dibilang musim panas enggak juga, karena kan sering hujan. Tapi kalau udah lagi nggak hujan itu cuacanya bener-bener ekstrim sih, panas banget. Oke, ini aku lanjut menata-nata untuk di ambalan ini ya guys. Ini isinya udah random banget sih, apa aja yang dimasukin ke situ bener-bener nggak estetik. Ini aku juga mau beresin meja dan mau cuci piring. Tadi sebenarnya aku tuh udah mau cuci piring, tapi karena Dava tuh kan mau ikut ya, dadakan gitu loh dia mau ikut. Akhirnya aku nggak jadi cuci piring, aku nyiap-nyiapin Dava dulu. Sebenarnya tadi tuh dia nggak pengen ikut, tapi nggak tahu tiba-tiba mau ikut ya.
Tapi karena emang aku lagi banyak kerjaan banget, jadi aku nggak bisa langsung berangkat. Ini makanya mau gercep aja deh. Udah lumayan siang soalnya, karena panas banget ya guys di luar. Tapi ya namanya demi anak ya, dia pengen ditemenin, ya udah deh. Kadang tuh sebenarnya biasanya dia sendirian aja, malam baru kita jemput. Tapi nggak tahu hari ini lagi manja. Karena sebenarnya Dava juga lagi nggak enak badan gitu, kemarin habis demam. Cuman pas lihat nenek kakeknya, kebetulan ada kakak sepupunya juga, jadi dia pengen ikut gitu, pengen ada teman main biar rame kali ya. Oke lanjut, aku juga mau sikat-sikatin ini sing aku, sikat kilat aja ya, satset-satset gitu. Sekarang udah beres, lanjut aku mau kerjain pekerjaan yang lain. Nah sekarang aku mau ganti dulu sarung bantal sofa ya guys. Seperti biasa nih aku calling lagi nih kembaran aku. Kalau aku lagi ribet aku bakal panggil nih kembaran halu ya. Bercanda ya guys. Jadi ini aku mau ganti sarung bantal dulu. Aku pakai speed aja sih, aku cepet-cepetin. Kayaknya hari ini emang lebih baik aku cepet-cepetin karena kerjaannya lumayan lama. Karena kalau misalnya dipanjangin sepanjang-panjangnya, ntar kebanyakan adegan yang kebuang ya, jadinya sayang. Ini biar cepet juga, akhirnya aku pakai kekuatan super lagi nih, pakai kembaran. Tapi cuma bisa 2 nih, nggak bisa 3 ya guys. Oke, udah beres untuk sarung bantal sofa. Sekarang aku mau masukin dulu ke dalam mesin cuci. Cuman hari ini aku nggak nyuci baju, karena udah cucian aku masih banyak sih. Di jemuran itu masih banyak banget dan ini belum kering, jadi aku masukin aja deh ke mesin cuci. Nah lanjut, sekarang aku mau mandi dulu karena aku juga belum mandi ya guys. Ini karena juga udah keringetan banget dan mau jalan juga, jadi aku mandi dulu. Terus aku mau cari baju dulu sih sebelum mandi. Aku kebiasaannya sih kayak gitu ya, jadi pas udah habis mandi tuh udah gak ribet lagi milih-milih baju. Cuman ini kadang suka bingung sih mau pakai baju apa gitu, padahal perginya juga cuma ke rumah mama ya. Tapi karena emang cuma ke rumah mama aja, nggak pengen kemana-mana, aku pakai baju santai aja sih, pakai baju kaos sama celana jeans. By the way jangan salfok ya guys, itu lemari aku lagi berantakan, belum sempat ngeberesin lagi. Oke, ini adalah baju yang mau aku pakai. Jadi habis ini aku mau mandi dulu, ntar udah gitu baru aku siap-siap. Tara, ini udah selesai mandi ya guys, udah ganti baju juga tapi masih belum pakai apa-apa, jadi masih bare face banget. Ini sekarang aku mau dandan dulu, nggak dandan juga sih, biasa-biasa aja pakai bedakan doang. Tapi aku selalu nggak lupa nih pakai sunscreen sekarang. Sebelumnya tuh aku jarang banget ngurusin muka gitu ya. Jadi aku baru banget juga pakai sunscreennya sekitar sebulanan lah. Karena emang belakangan ini kan cuacanya lagi nggak bersahabat banget. Jadi kalau pergi-pergi tuh aku wajib pakai sunscreen. Karena aku kan juga kalau pergi naik motor ya guys, bayangin dong ya, ini tuh siang hari panas banget. Jadi harus siaga juga ini ngejaga muka karena udah di umur-umur 30 gitu kan. Aku kan bentar lagi 30 ya, jadi udah umur-umur yang menjelang penuaan. Makanya harus dirawat walau cuma pakai sunscreen doang. Ada nggak sih yang samaan kayak aku nih, yang kayak cuma pakai sunscreen doang, nggak pakai apa-apa lagi? By the way aku lagi jerawatan tuh, jerawat batu, kecil sih tapi lumayan sakit. Nah karena muka aku masih lengket-lengket gitu, aku pakai lipstick dulu aja deh. Tapi ini lipsticknya juga kayak nggak pakai lipstick ya. Padahal aku pergi juga pakai masker gitu, tapi tetap aku pakai lipstick ya. Karena kalau nggak dipakai nanti malah expired gitu loh. Jadi ya udahlah aku pakein aja. Setiap jalan tuh selalu aku pakein, meskipun tidak terlihat karena pakai masker ya guys. Cuman nggak apa-apa sih, kan kita make up itu kadang buat nyenengin diri sendiri juga. Oke lanjut, ini aku bedakin aja karena udah lumayan kering. Dan aku juga pakai bedaknya tuh bedak refill aja, karena aku emang nggak, bukan anak make up gitu loh. Emang bener-bener make up tuh seadanya banget. Ngealis juga aku nggak bisa, apalagi eyeliner, aduh boro-boro ya, nggak akan bisa gitulah. Belum bisa dan nggak pernah belajar juga. Oke udah beres, ini gini aja sih emak-emak ya, karena nggak mau kemana-mana juga. Dan aku mau pakai lotion dulu karena ini panas banget di luar, jadi biar kulit yang udah gelap ini nggak tambah gelap. Aku bantulah pakai lotion, karena sarung tangan aku tuh kemana gitu ya, aku udah lupa gitu kemana sarung tangan aku. Biasanya kalau naik motor tuh pakai sarung tangan gitu, cuman nggak tahu kemana sarung tangannya, jadi ya udahlah ntar beli lagi aja.
Okay, ini udah beres ya untuk pakai lotion. Aku pakai lagi ini cincin-cincin aku. Terus aku juga setiap jalan itu nggak pernah lupa pakai jam. Jadi kayak kalau nggak pakai jam tuh kayak ada yang kurang gitu di tangan. Nah udah deh nih emak-emak ya, kayak gini aja kalau mau pergi. Nah jadi sekarang tuh udah jam 11 lewat guys. Kalian bisa lihat ya cuaca di luar tuh bener-bener panas banget. Tapi mendung gitu, jadi aku mau buru-buru aja sih pergi. Takutnya malah kehujanan di jalan. Tapi sebelum pergi, ini aku mau tutupin dulu jendela-jendela. Karena kalau misalnya nggak ditutup, ini kan karena aku perginya sampai sore ya. Kalau nggak ditutup, takutnya hujan pasti bakalan tempias. Jadi aku tutup-tutupin dulu nih. Aku juga udah siapin tas, udah masukin dompet dan lain-lain, udah pakai masker juga. Jadi tinggal cus aja nih berangkat. Jadi aku juga nggak tahu ya dari yang zaman dulu itu pas pandemi sampai hari ini tuh kalau pergi tuh kita masih pakai masker gitu loh, kayak lebih enak aja. Okay guys, ini aku mau berangkat dulu ya ke rumah mama. Okay, alhamdulillah aku udah sampai. Tadi aku beli gorengan dulu sih, cuman nggak aku record. Sekarang aku mau siapin dulu gorengannya biar kita bisa makan bareng-bareng. Nah, kayaknya segitu aja ya guys kegiatan aku di siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalain juga tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Okay guys, sekarang kita mau makan gorengan dulu. Aku akhiri dulu videonya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.